Ya, merantau panjang. Terima kasih Tante karena turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Rang Undang-Undang Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2010. Saya juga turut terpanggil sebagaimana sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama menyatakan kebimbangan kita apabila meluluskan akta ini supaya tidak berlakunya penyalahgunaan terhadap akta ini menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat hak yang sebenarnya. Anak-anak adalah amanah Allah kepada kita sebagai ibu bapa, dan Islam meletakkan satu hak yang cukup besar kepada ibu bapa dalam memelihara hak anak-anak, supaya anak-anak ini diberi ruang dan peluang untuk mereka menikmati kehidupan yang sepatutnya di zaman seusia muda mereka. Jadi kita bimbang dengan akta yang diluluskan ini, kita takut ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengeksploitasikan kanak-kanak dengan peruntukan yang ada sehingga menafikan hak mereka sebagai kanak-kanak. Dan kita melihat statistik yang ada sudah cukup membimbangkan kita. Bagaimana lihat fenomena yang ada dalam negara kita hari ini, bagaimana keganasan terhadap kanak-kanak, begitu juga eksploitasi penderaan terhadap kanak-kanak dalam pelbagai bidang, apalagi yang melibatkan bidang pekerjaan yang tidak sepatutnya dibebankan kepada mereka dalam usia yang begitu muda. Seharusnya kanak-kanak ini diberi peluang kepada mereka untuk menimba ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka. Jadi kita cukup bimbang dengan akta yang ada ini, dengan pemantauan yang lemah, yang longgar, menyebabkan mereka tidak ada ruang untuk masa depan mereka. Kita tidak mahu mereka menjadi buruh sejak daripada kanak-kanak sehingga seusia tua. Seharusnya mereka diberi peluang untuk mendapat peluang pendidikan, kemahiran dan sebagainya supaya dapat mendapat masa depan yang lebih cemerlang. Dan yang dipertua, kalau kita melihat fenomena yang ada pada hari ini, bagaimana penggunaan tenaga kanak-kanak sama ada di bidang hiburan dan sebagainya, banyak juga kita dapat maklumat dalam berita-berita media yang disiarkan bagaimana kanak-kanak diletakkan di satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan kanak-kanak. Termasuk juga mereka kalau di tempat-tempat hiburan disuruh membacuh minuman, arak dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang sangat bercanggah dengan Islam. Apalagi mereka tidak mempunyai kematangan pemikiran. Umur 16 hingga 18 tahun ini bukan umur yang matang untuk memikul tanggungjawab kehidupan, apalagi dalam menghadapi cabaran yang begitu mencabar. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian sejauh mana usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan akta ini tidak menjadi satu beban kepada kanak-kanak di Malaysia untuk masa akan datang, dan supaya mereka ini tidak dieksploitasikan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita harapkan akta yang ada ini menjadi suatu perkara yang boleh menyelamatkan mereka, bukan membebankan mereka. Kita juga melihat apa yang sedang berlaku hari ini, iaitu bagaimana ada ibu bapa yang sengaja melepaskan tanggungjawab mereka. Bagaimana mereka membiarkan anak-anak mereka bekerja dengan alasan kerana kemiskinan dan sebagainya. Dan perkara ini juga harus diberi pemantauan supaya semua ibu bapa bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka dan tidak membiarkan anak-anak mereka menjadi hamba kepada untuk mencari rezeki, sedangkan mereka ini perlu mendapat bimbingan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Satu lagi ialah perkara yang saya ingin tekankan, iaitu dari sudut bimbingan terhadap pekerja-pekerja kanak-kanak yang cukup saya bimbangkan. Sejauh mana ruang dan peluang diberi kepada mereka untuk mendapat bimbingan dalam masa mereka mengerjakan, dalam masa bekerja dalam bidang pekerjaan. Sejauh mana majikan diberi tanggungjawab untuk memberi ilmu dan pengetahuan kepada mereka, kita bimbang hasil daripada pendapatan pekerjaan mereka ini digunakan di tempat yang tidak bermanfaat. Sebab mereka ini dalam golongan akal yang masih cetek, kita takut pendapatan, hasil pendapatan mereka ini mereka gunakan untuk berpoyo-poyo memuaskan nafsu mereka sehingga terjebak kepada lembah yang tak baik. Jadi hasil pada wang yang ada pada mereka ini mereka gunakan tempat yang menghancurkan kehidupan mereka. Jadi banyak perkara yang seharusnya diberi penelitian oleh pihak kementerian, dan kita harapkan akta pindaan yang dibuat ini adalah pindaan yang penuh dengan cermat, dengan pemantau yang baik,
baik sebagaimana yang telah dibahaskan oleh sahabat-sahabat kita, ahli-ahli dewan kita yang lain, dan kita harapkan supaya kerajaan memberi perhatian serius. Kita tidak mahu kanak-kanak dalam negara Malaysia menjadi hamba ataupun buruh paksa di dalam negara kita sendiri. Terima kasih.